Dan biasanya sebuah negara kalau mendapatkan bonus demografi itu bisa melompatkan negara itu menjadi negara maju atau tidak. Diberikan kesempatan untuk melompat menjadi negara maju atau tidak. Di negara-negara Amerika Latin, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah masuk menjadi negara berkembang. Tetapi sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, mereka tetap menjadi negara berkembang. Tidak bisa melompat menjadi negara maju. Kenapa? Karena tidak menggunakan kesempatan saat diberikan bonus demografi pada saat itu. Usia-usia produktif pada tahun-tahun itu. Kita di tahun 2030-an, 2035-an, ini akan mendapatkan bonus demografi yang kita harapkan kita bisa mengambil manfaat dan bisa melompatkan negara ini menjadi negara maju. Kuncinya ada di pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, yang namanya future talent, future skill, kebutuhan talent yang mana yang harus kita dahulukan. Sehingga kedodoran dan kesempatan itu hilang begitu saja. Kalau sudah hilang, nyari opportunity seperti itu sudah sangat sulit. Oleh sebab itu, saya berkali-kali menyampaikan betapa pentingnya kepemimpinan nasional di tahun 2024, tahun 2029, dan tahun 2034. Karena disitulah kunci yang menentukan negara ini bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Dan pimpinan nasional itu tahu membawa negara ini ke arah maju dengan cara apa, dia harus ngerti, dia harus tahu. Sehingga saya sampaikan, berhati-hati. Kita semuanya harus berhati-hati karena ini kesempatan yang hanya diberikan sekali dalam sebuah peradaban negara. Gerbangnya sudah kelihatan. Tinggal buka dan ngisinya. Kalau buka dan ngisinya benar, tepat, itulah negara maju Indonesia yang kita impikan akan bisa kita capai.